Lo ambil video? Iya, ambil. Mas, langsung aja nih. Tadi pas preskon, katanya lu banyak kasih masukan ke Sinta untuk karakter ini. Gimana nih, Mas? Iya, enggak sih nanya-nanya. Karena dia pengen ngeliat dari dua sisi. Dia kan di Bali. Gua SMA di Jakarta. Gimana sih perbedaannya? Apa aja sih hal-hal yang berbeda? Jadi ya gua kasih tau apa yang gua jalan, apa yang gua rasain aja di saat SMA. Untuk supaya dia juga bisa memilah-milah nantinya untuk si Jody. Tapi gua seneng lucu. Tadi sempat nonton juga, Bang. Iya. Nah, seru-seru lucu. Menurut lo karakternya Judith sama Sita yang di depan asli beda jauh gak sih? Beda lah, gak segitunya Sita. Sita gak segitunya. Tapi ya, almost kayaknya kalau zaman SMA mungkin Sita seperti itu deh. Kayaknya pecicilan dan lain-lainnya. Emang banyak ngomong gitu, cuek gitu ya kayaknya. Kayaknya menurut gue pada saat di SMA kayak gitu. Sekarang karena udah gede aja, akhirnya sosok agak kalem dikit. Padahal mah kayaknya SMA gitu juga deh dia. Bahkan mungkin lebih tomboy lagi kayaknya kalau Sita. Kalau boleh tahu, bandel-bandel seperti apa sih yang ditanyain Sita ke lu nih? Dia nggak ada sih, dia cuma kayak nanyain gimana sih sekolah di SMA di Jakarta tuh apa aja sih, kayak gimana sih kalau cabut tuh ngapain, kayak dia cerita di Bali tuh kalau cabut biasanya kita nongkrong kemana apa gitu ya. Gue jelasin nih kalau di Jakarta orang cabutnya nongkrongnya di warteg gitu, kayak anak-anak tuh pasti ngumpetnya pada ke warteg atau apa segala macem. Atau kita kalau emang lagi pada jajannya lagi pada gede, kita ke mall yang terdekat di situ. Gimana caranya bisa lolosin satpam, bisa masuk ke dalam mall gitu-gitu sih. Nah, untuk actingnya sendiri lu ada kasih masukan enggak sih? Enggak lah, kalau acting aku lebih Sita sih. Karena Sita punya kapasitas dia sendiri, gua enggak perlu ngajarin, enggak perlu kasih tahu, dia udah terbaik, udah keren banget. Paling beberapa pandangan-pandangan aja gue cerita tentang alam dan apa dari yang gue jalan supaya dia bisa punya pandangan untuk memilah-milah apa yang dia mau build karakter sih. Oke, terkait kebandelan-kebandelan tadi nih, Bes. Lu waktu masa-masa sekolah kayak gitu juga berarti ya? Iya, alami lah yang namanya di jam-jam sekolah mah ada aja. Kayaknya emang troublemaker yang gue. Boleh ceritain dikit lo, Mas, maksudnya pengalaman bandel sekolah nih mana nih yang paling bikin lu bermasalah? Pernah gua bener-bener bawa cabut satu kelas. Satu kelas? Satu kelas, gak ada yang masuk, beneran itu kacau banget. Itu gua bener-bener dihubungin. Kayak, karena semuanya ngomongin gua yang ngajak. Lu kompornya? Padahal gak ada gua komporin cabut. Oke, cabut yuk, ya semuanya pada ngikut, ya udah ayo. Ini bener-bener tinggal beberapa cewek doang di kelas, sisanya ikut, bahkan ada beberapa cewek yang ikut juga cabut gitu. Kayak ya udah kan kemauannya mereka, itu sih menurut gue paling bandel seumur hidup. Nah itu kemana itu? Lu bawain nih, lu bawain. Nah, kita nongkrong aja. Nah anak-anak tuh seneng cabut sama gue. Soalnya ada yang traktir. Oh. Jadi di situ tuh pada cabutnya. Cuman ya fun lah.